Seorang warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Session di Georgetown pada Jumaat 31 Januari atas pertuduhan memiliki item berunsur keganasan dan berkaitan kumpulan pengganas Islamic State IS awal bulan ini. Irwan Zee, 30 tahun yang bekerja sebagai buruh binaan di balik pulau, didakwa melakukan kesalahan itu di belakang rumah yang beralamat di hadapan kanan 352 Mukim C, Pematang Pasir, Balik Pulau pada 6 Januari lalu. Tertuduh yang berasal dari Aceh, Indonesia didakwa mengikut Seksyen 130JB-1-A Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah peruntukan sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau denda dan dilucutkan hak mana-mana item itu.